kan usia daripada berumur kosong ke 18 tahun merupakan fasa di mana berlakunya pertumbuhan dan juga perkembangan yang pesat dalam tubuh badan bagi mempersiapkan diri sebelum menginjak ke fasa dewasa. Hai, assalamualaikum kepada semua follower Pak Emma. Ha, sekali lagi kita bersiaran secara langsung untuk anda. Saya Wan Amy, host anda hari ini untuk Pak Emma Bincang Sehat. Okey, untuk pengetahuan semua, live Pak Emma hari ini, kita bersama dengan pakar pilihan dengan topik yang menarik. Okey, apa topik kita hari ini yang kita nak bincangkan? Kita akan bincangkan mengenai solusi anak tak mahun minum susu. Okey, menarik kan? Sebab saya yakin ramai ibu yang nak tahu tentang tajuk kita hari ini. Jadi jangan risau, untuk anda yang ingin dapatkan jawapan, kita bawakan pakar jemputan kita, Dr. Syahrul Bariah Abdul Hamid, pensyarah kanan yang mempunyai latar belakang dalam bidang dietetik daripada Pusat Pengajian Dietetik Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Assalamualaikum, Puan Amy. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama dengan Pak Emma pada hari ini. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Sudi yang menjemput saya. Okey, walaupun kita secara alam maya, tapi kita berikan yang terbaik untuk penonton kita pada hari ini, Doktor, ya? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya nak ingatkan pada anda semua, jangan lupa untuk share, like dan komen live ini untuk manfaat semua. Maksudnya kalau ada saudara mara kita ataupun rakan-rakan kita yang tak dapat join tapi dia boleh lihat balik lepas pada ni. Jadi ini untuk manfaat bersama. Topik yang sangat-sangat menarik untuk hari ini. Okey, Doktor, sebelum kita ke okey, kita akan terus ke soalan yang pertama dulu. Boleh, Doktor? Boleh, boleh. Okey. Untuk biasanya kalau kita sebagai ibu-ibu ni ada masalah anak yang memang nak susu je sepanjang masa ataupun ada juga yang memang susah nak orang kata minum susu. Tapi kadang-kadang kalau yang minum susu yang memang dah sepanjang masa nak susu tapi tak nak makan pun tak boleh juga, Doktor, kan? Ya. Ini yang kita nak bincangkan hari ini adalah anak yang tak mahu minum susu dulu. Boleh, Doktor? Ya, insyaAllah. Boleh. Okey. Okey. Untuk soalan yang pertama, saya nak Doktor jelaskan dulu kepentingan pengambilan susu dalam diet anak-anak. Okey. Terima kasih di atas persoalan itu. Okay. Saya yakin ini kalau kita bercakap berkenaan dengan pengambilan susu, ya, sebenarnya memang ada kajian yang dijalankan di Malaysia yang membuktikan bahawa kanak-kanak di Malaysia memang mempunyai pengambilan susu yang kurang. Memang tahap yang agak membimbangkan jugalah sebenarnya. Dan mungkin atas faktor kurang kesedaran ataupun kurang pengetahuan berkenaan dengan kepentingannya susu dalam diet anak-anak. Okey, jadi sebenarnya usia daripada berumur kosong ke 18 tahun merupakan fasa di mana berlakunya pertumbuhan dan juga perkembangan yang pesat dalam tubuh badan bagi mempersiapkan diri sebelum menginjak ke fasa dewasa. Jadi pada ketika ini, susu merupakan sumber yang baik yang mengandungi pelbagai jenis nutrien yang hampir kesemua nutrien diperlukan oleh badan ada dalam susu. Okey, dan juga susu adalah sumber nutrisi utama yang perlu diberikan kepada anak daripada peringkat awal pertumbuhan mereka dan harus diamalkan sepanjang usia. Kalau kita dengar kan, ada yang mengatakan bahawa susu perlu dihentikan apabila kanak-kanak mencapai sekian usia. Sebenarnya itu adalah tidak benar. So sampai ke even kalau warga emas pun masih tetap memerlukan susu dalam diet harian mereka. Kerana apa? Kerana susu kaya dengan
pelbagai sumber vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Contoh antara vitamin adalah seperti vitamin A, vitamin D, vitamin K dan juga vitamin B. Okey, so setiap satu vitamin ini mempunyai fungsi tertentu dalam tubuh badan manusia. Manakala dari segi zat mineralnya pula, susu kaya dengan zat mineral seperti kalsium, magnesium, fosforus, potasium, zinc dan juga zat besi. So kita cuba berbalik kepada satu persatu. InsyaAllah saya cuba kupas yang paling penting adalah zat kalsium. Okey, yang mana kalsium ni merupakan sumber mineral yang dijumpai banyak dalam susu dan juga produk tenusu yang lain seperti keju, yogurt. Okey, dan ia berfungsi untuk menjadikan tulang dan gigi lebih kuat. Ia amat diperlukan oleh kanak-kanak dan juga dewasa untuk memastikan kekuatan tulang. So penyerapan, kenapa kita perlukan susu walaupun kita bukan lagi kanak-kanak, kerana pada penyerapan kalsium dan juga pertumbuhan tulang adalah berada pada fasa kemuncak sehingga seseorang itu berusia umur 20 tahun. Kemudiannya ia akan berkurangan apabila mencapai usia 30 tahun. Jadi kalau seseorang itu tidak mengambil kalsium yang mencukupi, okey, ditambah pula dengan kurang pengambilan vitamin D yang boleh diperoleh daripada sumber semula iaitu daripada cahaya matahari, ia boleh menyebabkan jisim tulang berkurangan. So menyebabkan berlakunya pereputan tulang ataupun osteoporosis apabila dia meningkat dewasa kelak. Okey. Dan selain daripada tu, vitamin D biasanya diperkaya dalam susu yang ada di pasaran. Vitamin D adalah satu sumber semula jadi. Memang kalau ikutkan dia cuaca negara kita ni, okey, tak ada masalah untuk dapat vitamin D. Tapi atas faktor contohnya kesibukan bekerja, yang mana kita keluar subuh dah keluar rumah, so masuk office memang tak terdedahlah dengan cahaya matahari, yang mana vitamin D paling tinggi pada pagi lah, sebelum pukul 9 pagi tu. Betul. Okay. Dan juga kanak-kanak pun kita tahulah kan, bila waktu macam tu diorang dalam kelas ataupun sekarang akan MCO memang duduk tak keluar rumah. Jadi sebab itulah susu ni penting, okey, dan juga selain itu susu juga kaya dengan protein. So protein ni membantu dari segi pertumbuhan dan juga regenerasi sel-sel dalam tubuh badan kita. Okey. Doktor, macam setengah orang kata anak dah 2 tahun kalau boleh dah tak perlu minum susu. Kan? Ada setengah pendapat lah. Pada pendapat doktor sendiri, doktor sendirilah, sampai umur berapa sepatutnya, macam doktor cakap tadi, mula-mula sehingga dewasa pun kita tetap kena minum susu kan? Tapi kalau untuk anak ni, sampai umur berapa yang sepatutnya kita kena beri susu ni pada anak? Okey, itu kita berbalik kepada fasa perkembangan manusia. So, 6 bulan pertama kelahiran bayi, susu ibu merupakan makanan yang paling ideal, paling terbaik untuk bayi. Okay. Ya, waktu itu janganlah diberikan makanan makanan lain, apa-apa makanan lain yang tak bersesuaian. Hanya susu saja diperlukan. Even air kosong pun tak perlu diberikan pada usia 6 bulan pertama. Okey, yang mana kerana apa? Ia kaya dengan antibodi, dan dia juga hormon pertumbuhan, dia ada bioaktif, kandungan bioaktif yang lain yang sangat membantu untuk mengelakkan bayi ini mendapat masalah jangkitan, jangkitan pernafasan dan sebagainya, dan juga melindungi bayi daripada mendapat masalah yang lain seperti kencing manis, darah tinggi, kanser apabila dia meningkat dewasa kelak. Okey. Dan kemudiannya apabila bayi mencapai usia 6 bulan, so makanan pelengkap perlu diberikan yang bersesuaian dari segi bentuk tekstur, dari segi bentuk jumlah dan juga jenis makanan tersebut. Dan waktu ini kalau mengikut WHO, World Health Organization, menggalakkan untuk bayi diteruskan untuk diberikan susu badan sehingga mencapai 2 tahun. So kadang-kadang ini orang luar berfikiran, okey lepas 2 tahun that's it, tak perlu beri susu lagi dah. Okey, tak, kita tetap perlu berikan susu. Okey, kalau beyond 2 years, kalau nak berikan susu badan tak ada masalah, tapi kadang-kadang atas faktor kesihatan dan sebagainya, ibu dan sebagainya, susu tak mencukupi. Jadi, dan juga bayi pun semakin meningkat dewasa, dia punya kebergantungan pada susu badan tu dah berkurangan. Jadi kita tak boleh berikan semata-mata susu saja, perlu berikan makanan pelengkap. Okey. So lepas daripada usia itu boleh diperkenalkan untuk diberikan susu formula ataupun susu segar kepada bayi. Okey, dan
tegar ni perlu diperkenalkan apabila bayi mencapai usia 1 tahun. So pengambilan suaian pula kalau mengikut American Academy of Pediatrics, mana dia mencadangkan bahawa bayi yang berumur 1 ke 2 tahun, pengambilan susu adalah tidak melebihi 2 ke 3 cawan sehari. Okay. Yang ada reasonnya adalah sebab kita tak nak kanak-kanak ni kebergantungan dia pada susu dia terlalu tinggi. So menyebabkan dia kurang dapat hasiat daripada diet dia, iaitu makanan lah yang sepatutnya. Makanan yang lain kan, yang sepatutnya dia ambil. Dia meningkat usia, keperluan dia pada protein, kalsium, dan juga segala lah vitamin mineral semakin meningkat. Jadi kalau dia bergantung pada susu, tidak mampu untuk mencapai keperluan hariannya. Okay? Dan apabila bayi, kanak-kanak tu mencapai usia seterusnya, dua setengah cawan sehari adalah memadai, dan seterusnya satu ke dua cawan sehinggalah usia dewasa. Okey, faham. Okey, sebabnya keperluan kalsium dia tu. Kita nak mencapai keperluan kalsium selain daripada macam kalau protein, vitamin minerals yang lain, kebanyakan kita boleh perolehi daripada makanan. Okey, kalau kalsium ni sumber utama yang membekalkan kalsium adalah daripada susu dan daktar nusu. Okey, faham doktor. Okey, begitu jelas penjelasan daripada Dr. Syahrul Baria. Okey, kepada semua follower Pak Emma yang baru join live kita, jangan lupa untuk share, like dan komen live ini. Kalau ada yang nak bertanya soalan, ada persoalan apa-apa yang mungkin meragui kita sebelum ni, boleh tinggalkan di ruangan komen. Mungkin kita akan bacakan dan doktor akan jawab. Boleh. Okey doktor, untuk soalan yang Okey doktor, untuk soalan yang seterusnya, saya nak tanya doktor. Andai kata kalau anak yang memang tak nak susu, apa makanan yang boleh kita gantikan sama dengan lebih kurang khasiat susu tu juga? Contoh mungkin yogurt ke, cheese ke yang boleh menggantikan susu tu. Mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih jelas. Alright. Okey, memang ada sesetengah kanak-kanak dia tak keen untuk minum susu. Mungkin tak dia macam kalau kita dia tahu, kalau kita nak mengajar anak kita untuk makan yang sihat atau minum yang sihat, sebenarnya persekitaran tu sangat penting. Keluarga tu, so kalau keluarga ibu bapa tak minum susu, so anak akan nampak tak perlu untuk minum susu. Dia tak nampak keperluan tu ataupun dia tak rasa pun nak minum susu. Betul tak? Okey. Tapi sebenarnya benda ni boleh diatasi. Ada beberapa tips yang ibu bapa boleh ubah ataupun kreatif dalam penyediaan makanan. Okey, sebabnya saya tekankan adalah susulah, pengambilan susu. So macam mana untuk menggalakkan kanak-kanak ni yang tak mahu minum susu ni, minum susu supaya dapat benefit kalsium tu. Antaranya adalah kita boleh perkenalkan susu dalam bentuk yang diminum sejuk. Sebanding kalau warm ataupun pada suhu bilik, jadi mungkin pada sesetengah individu rasa tak berapa gemar kan. Jadi betul. Lebih beri serve chill, so dia mungkin akan suka. Dan selain pada tu, kita pelbagaikan jenis menu dengan menggunakan susu. Sebagai contohnya, boleh buat milkshake ataupun susu kocak, okay? Yang mana boleh dicampur buah-buahan segar seperti pisang, strawberry. Okey, apa-apa jua buah-buahan kita boleh campurkan dalam milkshake tu. Dan kemudiannya boleh juga dijadikan popsicles ataupun macam ice cream kan, yang kita boleh beli je. So kanak-kanak pun akan rasa seronok lah tengok warna-warni daripada buah-buahan tu, pasal ada potongan buah-buahan dalam tu. And selain daripada tu, susu juga boleh dicampurkan dalam penyediaan makanan. Contohnya dalam penyediaan telur hancur ataupun scrambled egg, pancake ataupun pancake, sup cendawan sebagai contoh. Dan boleh ditambahkan juga mark perasa coklat semasa penyediaan untuk nak berikan dia galakan tu. Selain daripada tu macam kita bukan fokus pada susu saja. Produk tenusu lain juga penting, iaitu keju, yogurt. Yang ini ibu bapa boleh pelbagaikan. Maksudnya keju tu boleh digunakan dalam buat apa tu, contohnya roti telur dalam dia ada keju. Yogurt tu boleh masukkan bersama sekali dengan ice cream. So dia dapatlah benefit tu juga.
And then buatkan dalam, masukkan dalam milkshake sebagai contoh. Dijadikan puding sebagai contoh. So ini ada banyak sebenarnya cara yang kita boleh menggalakkan anak-anak ini untuk mengambil susu dan produk susu. Dalam masa yang sama mereka dapat mencapai keperluan kalsium yang mencukupi. Maksudnya ibu-ibu kena kreatif. Kalau andai kata anak tak nak susu direct, kita boleh pelbagaikan dengan menu-menu yang menarik lah. Kan doktor? Okey yeah, doktor, kita point. Ada soalan dari follower kita yang bertanya. Okey, soalan daripada Ring Thomas. Umur berapa yang boleh diberikan susu segar untuk anak? Umur berapa? Susu segar. Main concern kita adalah sebab kita risau dari segi tahap keselamatan susu tersebut. Tapi kalau susu yang dijual di pasaraya, kebanyakannya dia dah melalui proses yang mana proses itu untuk memastikan susu itu adalah bebas daripada mikroorganisma yang berbahaya. Tapi sebaiknya susu segar diperkenalkan bila bayi berumur 1 tahun. So waktu tu dia punya sistem pertama tu pencernaan dia dah matang. So kalau ada berlaku apa-apa, insyaAllah dia boleh recover soon. So kalau less than that, kita tak galakkan. Okey. Tapi doktor, pengambilan susu segar ni dia sama tak khasiat dia dengan susu formula? Kalau anak dah tak breastfeed, kita dah bagi dia minum susu formula, sama tak khasiat dia tu? Sebenarnya dari segi kandungan nutrisi ataupun komposisi nutrien susu segar dan susu tepung lebih kurang sama. Okey. Dia akan ada perbezaan sedikit, iaitu yang mana kalau susu tepung, susu tepung ni biasanya dia dah melalui proses yang mana dia diperkayakan dengan nutrien yang lain. Contohnya kalau kita tengok kadang-kadang susu tepung kata dia claim tinggi kalsium, tinggi omega 3. Itu kehebatan susu tepung. Yang mana susu segar mungkin kurang sedikit yang apa tu ada zat nutrien yang saya katakan tadi itu. Okey. Dan juga secara kasarnya, satu cawan hidangan susu segar dan juga susu tepung membawa lebih kurang 80 ke 100 kalori dalam satu gelas dan juga mempunyai saiz satu saiz hidangan protein lebih kurang 8 gram protein dan juga keperluan 3% daripada kalsium seharian. Okey. Walau bagaimanapun kita tengok perbezaannya. Kelebihan susu segar dan juga susu tepung. Kalau susu segar dia mempunyai kandungan vitamin B yang lebih banyak berbanding susu tepung. Contohnya vitamin B5, B5 dan juga B12 ataupun B12. Okey. Okay. So yang mana kepentingannya B5 ni adalah membantu sel otak untuk kekal sihat dan juga B12 ni pula penting untuk pengaliran oksigen dalam badan. Okey. Selain pada tu susu segar juga mempunyai kandungan forus dan selenium yang lebih tinggi berbanding susu tepung yang mana ia bagus untuk sel otak, untuk metabolisme tubuh badan dan juga enzim, fungsi enzim dan juga thyroid. Okey. Dan juga satu lagi kalau kita perhatikan kalau kita dah biasa minum susu tepung dan juga susu segar, susu segar dia adalah jauh lebih sedap berbanding susu tepung, betul tak? Betul. Itulah kalau susu tepung, kalau kita tengok, dia akan ada additional perasa yang lain. Dia campur madu ke, campur coklat ke, sebab dia nak menggalakkan kanak-kanak ni minum susu tepung. Okay, now balik pula, apakah kelebihannya susu tepung? Okay, antara kelebihan utamanya adalah dari segi penyimpanan dia. Yang mana susu segar kita tahu tak boleh simpan dan jangka masa yang panjang. Yang mana kita dah buka tu, once kita dah buka macam tu kan. 3 hari maksimum atau 4 hari lah, tapi kena simpan dalam peti ais. Kalau tidak tak boleh minum. Tapi kalau susu tepung dia takkan ada isu tu. Selagi mana kita simpan dalam bekas kedap udara, selagi itulah dia boleh digunakan. Okey. Dan juga susu tepung ni tak perlu disimpan dalam peti sejuk untuk mengekalkan dia punya kandungan nutrisi dia. Dan sekali susu tepung tak adalah semahal susu segar sebenarnya. Betul. Tengok sekarang kan susu segar satu kotak 1 liter tu dalam RM6 ke RM8 kan bergantung pada jenama susu segar tu. Yeah. Dan kalau susu tepung pula satu pack dalam 600 gram ke 700 gram saya rasa boleh bertahan sebulan
So itulah perbezaannya antara dua ni. So walau bagaimanapun, it depends pada ibu bapa untuk decide mana yang terbaik. Dan yang mana tepuk dada tanya diri sendirilah dari segi faktor aspek masa, dari segi kos susu tepung memang menanglah dari berbanding susu segar. Okey, tapi kalau dari segi nutrisi dia, kedua-duanya lebih kurang sama. Dan juga kadang-kadang sesetengah individu dia kurang gemar produk yang diproses. So dia rasa susu segar is the best choice berbanding susu tepung. Dan juga kita tengok juga kadang-kadang sesetengah bila kita nak menyediakan makanan, kita macam tadi saya galakkan untuk menggunakan susu dalam penyediaan makanan. So susu segar lebih baik, lebih baguslah digunakan dalam penyediaan makanan berbanding susu tepung. Jadi benda-benda ni semua yang faktor-faktor ni yang ibu bapa perlu halusi sebelum membuat decision untuk nak menentukan lebih sesuai susu segar ataupun susu tepung. Tapi dari segi nutrisi lebih kurang sama sebenarnya. Lebih kurang sama. Okey, doktor. Doktor, saya nak tanya juga, kalau andai kata anak yang tak suka minum susu yang perisa asli kan? Dia lebih suka macam susu yang perisa coklat, strawberry, yang ada perisa. Adakah kandungan dia tu lebih kurang sama juga dengan susu yang perisa biasa ni? Yang tak ada perisa ni? Kalau dari segi komposisi nutrien lebih kurang sama, cuma membezakan bahawa membezakannya adalah kandungan gula. So kita tahu kalau bila susu berperisa ni kandungan gula dia lebih tinggi dan kita tidak mahu menggalakkan kanak-kanak ini mengambil gula yang berlebihan kerana dia ada banyak risiko daripada dia punya kebaikan dia, iaitu meningkatkan risiko kegemukan, kencing manis, karies gigi. Selain daripada tu, pengambilan gula yang tinggi juga meningkatkan risiko kanak-kanak ni mendapat alahan ataupun jangkitan dalam pernafasan. So diorang tend to have apa tu, batuk, kahak berlebihan dan juga sesema. So sebaiknya ibu bapa elakkan untuk memperkenalkan susu berperisa pada usia yang muda. Sebab kita tahu kanak-kanak ni dia berjadi cerewet bila dah kita dah berikan dia, kita dah dedahkan dia dengan makanan atau minuman yang manis pada usia muda. Jadi itu dia akan develop diri dia untuk memilih yang manis saja. Manis saja. Untuk perkenalkan susu berperisa pada usia muda. So kita galakkan kepada susu asli. Asli. Okey. Doktor, kita ada lagi soalan daripada follower kita. Okey, dari Abadon Baby B. Boleh tak kalau kita ubah bentuk atau tekstur susu tu untuk beri pada anak? Contoh, dia kata bekukan susu jadikan aiskrim macam doktor terangkan tadi. Boleh. Masalah. Boleh sangat. Itu tak ada masalah. Itu salah satu alternatif kita untuk menggalakkan anak-anak ni minum susu. Dan ia tidak mengubah dia punya komposisi makanan yang komposisi nutrien yang ada dalam susu tersebut. Tapi again, susu ni kalau kita tahu dia punya apa orang kata penyimpanan dia tu yang kena diambil kira untuk mengelakkan berlakunya keracunan ataupun berlakunya ketidakselamatan pada makanan tersebut. Itu saja. Okey. Doktor, kita ada lagi soalan daripada Puan Nur Syakirah Ruslan. Dia tanya, macam mana nak bagi anak minum susu tepung sebab anak saya kurang berat badan. Doktor doktor dah suggest minum susu tepung nutrien. Macam itulah. Tapi bila first dan second time saya ajar minum susu, anak saya terus demam. Anak saya baru masuk 2 tahun anak dia. Okey, dia sebenarnya kalau bila ada bayi yang ataupun kanak-kanak yang kurang berat badan, pertama sekali kita kena tengok dia punya pengambilan, sejarah pengambilan makanan dia. Memang betul ke dia kurang makan ataupun kurang minum susu? Sebab kadang-kadang kanak-kanak ni dia kurang berat badan sebabkan susu yang dia ambil berlebihan, jadi ia replace dia punya kehendak untuk makan. Jadi pada saya, berbalik pada persoalan itu, untuk tahu, sebenarnya penting untuk tahu apakah corak pengambilan makanan kanak-kanak tersebut. Kita kena tahu cukup tak pengambilan makanan dia. Yang penting dia ada breakfast, lunch, dinner ataupun nak menggalakkan berat badan, kadang-kadang juga bergantung pada susu semata-mata. Macam mana kita mempelbagaikan makanan pada nutrisi. Maksudnya sebab saya katakan tadi, bila kanak-kanak mencapai 6 bulan, kebergantungan dia pada susu dah berkurang sebab dia dah mula makan.
Jadi kalaulah macam menjawab soalan tadi, saya rasa penting untuk tahu dia punya corak pengambilan makanan dia. Sejarah pengambilan makanan dia macam mana. Memang dia kurang makan ataupun dia kurang minum susu. Jadi benda tu tahu. Sebabnya untuk kanak-kanak yang umur 12 ke 24 bulan, susu yang perlu diorang ambil tak banyak pun sebenarnya. Macam saya katakan tadi kan, dalam dua cawan, dua cawan satu hari saja. Jadi itu yang kita kena tahu. Baik, saya mencadangkan pada Puan Syafira untuk bertanya lebih lanjut kepada pakar pemakanan yang boleh memberikan konsultasi yang bersesuaian. Ni kalau macam cakap secara ini, saya hanya boleh katakan mungkin kena tengok dari segi diet dia sebelum kita katakan susu adalah punca dia. Okey, harap menjawab pada Puan Syakirah tadi. Okey doktor, kita ada lagi soalan daripada Puan Farahin. Dia kata kalau anak saya dah DF sampai 2 tahun, then saya bagi box milk a day and cheese sahaja after 2 years. Okey ke? Apa dia? Dia berikan apa? Dia bagi susu kotak dan juga cheese sahaja after 2 years. Okey ke? Ke ada maksimum cheese kalau kita nak bagi pada anak tu? Okey. Alhamdulillah. Tahniah pada Puan sebab boleh dan mampu menyusui badan sehingga 2 tahun. So that's the best kalau ikut saranan WHO. Kalau kita beyond daripada 2 tahun, kita nak berikan susu kotak ataupun sama ada susu segar ke ataupun full cream milk ke yang ada dalam susu kotak, itu tak ada masalah. Dan juga nak perkenalkan produk tenusu yang lain seperti cheese pun tak ada masalah. Tapi provided, macam saya katakan tadi, kanak-kanak ni kita nak elakkan dia kebergantungan dia pada susu, yang mana nanti dia kurang mengambil makanan lain. So saya harap benda tu balance lah. Maksudnya anak Puan balance untuk cukup pengambilan dari segi pengambilan makanan dia, dan juga Puan perkenalkan dengan memberikan susu kotak dan juga produk tenusu seperti cheese tu, itu tak ada masalah. Itu dah bagus dah. Tapi dia ada maksimum tak kalau kita nak bagi cheese tu pada anak? Dia 2 keping satu hari pun dah memadai sebenarnya. Okey, 2 keping satu hari ya. Okey doktor. Kepada semua follower kita yang baru join live kita, okey, kita bersama dengan Dr. Syahrul Baria berkongsi mengenai tajuk solusi anak tak mahu minum susu. Kalau yang baru join, kita dah memang nak ke penghujung siaran, tapi jangan risau. Anda boleh like dulu, share dan kalau nak komen, nak tanya sempat lagi sebelum kita berakhir pada live kita petang ini. Dan saya nak tanya doktor untuk soalan yang saya rasa dah yang terakhir, sebab kita dah hampir 30 minit bersiaran. Okey doktor, nak minta doktor bagi nasihat sikit kepada ibu yang ada anak tak mahu minum susu dan juga anak yang asyik nak susu sahaja tapi tak nak makan. Minta doktor bagi nasihat sikit lah. Okey. Alright. Macam saya dah maklumkan daripada awal, susu ni mempunyai kepentingan tersendiri untuk kanak-kanak kerana mereka dalam fasa pertumbuhan dan tumbesaran yang pesat. Okey, so susu memang adalah memang membekalkan hampir kesemua nutrien yang diperlukan oleh anak-anak ini untuk membesar. Tetapi walau bagaimanapun, pengambilan dia bukan saya katakan perlu pengambilan susu ni perlu melebihi daripada dia punya pemakanan. Tidak, ianya adalah perlu beriringan. Maksudnya pengambilan susu yang diperlukan dalam 2 ke 3 cawan satu hari bersama dengan makanan yang lain, yang itu lengkaplah. Dia perlu ada breakfast, sarapan, makan tengah hari, makan malam yang bersesuaian, yang ada sumber karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga air kosong. So susu ni adalah another kumpulan lagi yang kanak-kanak ni perlukan supaya memastikan tubuh badan dia mencapai pertumbuhan yang optimum. Jadi kalau ada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang terlampau bergantung pada susu, okey, iaitu mengambil secara berlebihan dan kita tengok dia kurang makan, jadi kita sebenarnya boleh kita kena kreatif untuk memperkenalkan makanan yang lain yang berkhasiat dengan cara yang lebih menarik, lebih orang kata kanak-kanak ni lebih tertarik untuk makan. Dan yang penting sebenarnya adalah galakan seluruh ahli keluarga. Sebab persekitaran pun sangat penting. Kalau kita je kata, oh you kena minum makan sayur ni, tapi dia tengok ayah dia tak makan sayur pun susah juga kan. Jadi
ia perlu lakukan secara satu keluarga lah bersama-sama. So dengan sekarang ni kita dah memang memang berada di rumah dan kita ada banyak masa bersama dengan anak-anak kita, sediakan makanan di dapur bersama. So ini adalah satu cara untuk menggalakkan anak-anak ini terlibat sama dalam penyediaan makanan yang sihat dan berkhasiat. Okey, ha, begitu padat dan berinfo penjelasan daripada Dr. Syahrul Baria. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan Pak Emma dalam slot Pak Emma Bincang Sihat hari ini. Saya mungkin selepas pada ni kita boleh jemput lagi doktor untuk mengupas lagi topik-topik yang lebih menarik lagi. Okey, akhir sekali sebelum saya mengundur diri, terima kasih juga kepada semua follower Pak Emma yang sudi stay sehingga habis live ini. Dan kepada yang terlepas awal-awal, jangan lupa untuk share dulu dan boleh tengok kemudian. Okey. Dan sekali lagi saya nak ingatkan, jangan lupa untuk subscribe YouTube dan follow Facebook majalah Pak Emma. Sebab kita ada banyak info-info dan juga video-video menarik untuk anda semua. Jadi kita akan berjumpa lagi di hari yang akan datang. Dalam live yang akan datang lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.